Oke, sahabat semua, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya di channel Jiwa Tani. Kali ini saya akan memperlihatkan hasil dari sambung akar waru lokal dengan waru import atau waru merah. Jadi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru seputar bonsai dan tabula pot dari channel Jiwa Tani. Nah, sahabat semua, ayo kita lihat sama-sama. Nah, sahabat semua, jadi di depan kita ini kita lihat ini adalah hasil dari sambung akar waru lokal dengan waru merah, sahabat semua. Jadi seperti ini, ya. Ini seperti ini, sahabat semua. Jadi ini sukupannya belum saya buka, ya. Ini usianya sekitar kurang lebih 3 minggu, sahabat semua. Kemudian ini ada lagi satu. Nah, sahabat semua, sekarang kita coba buka ya, apakah ini masih sudah hidup atau gimana ya. Kita buka obatnya. Oke, sahabat semua, bisa dilihat di sini ya. Jadi di sini daunnya masih hijau, kemudian kuncupnya yang merah ini ya, sangat cantik sekali. Ini adalah hasil dari okulasi akar waru lokal dengan waru merah atau waru pucuk merah. Nah, sahabat semua, jadi bentuknya kalau kita memakai akar ini akan memiliki nilai liukan-liukan atau nilai seni yang lumayan cukup bagus. Kemudian kita juga mempercepat kita memperoleh atau memiliki bonsai yang cantik, sahabat semua. Jadi kalau kita membuat bonsai itu membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama. Dengan kita menggunakan akar atau bahan akar, kita dapat mempercepat kita memiliki bahan bonsai atau bonsai, sahabat semua. Jadi seperti ini, sahabat semua, sudah hidup ya. Ini sudah bisa dibuka sungkupannya. Ini usianya kurang lebih sekitar 3 minggu, sahabat semua. Nah, ini juga ya satunya. Jadi kalau kita menggunakan akar waru, ini waru lokal, sahabat semua. Kemudian kita bisa menyambungnya dengan waru impor. Seperti ini, sahabat semua. Penampakan dari hasil sambung akar waru lokal dengan waru impor. Dengan model Niagara. Ini sangat cantik sekali kalau sudah jadi ya. Jadi teman-teman, jika ingin melihat bahan bonsai ini nantinya jadi, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari channel Jiwa Tani. Jika suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share kepada teman-teman pencinta tanaman, pencinta bonsai. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.